Oke teman-teman, ini tinggal kita rapikan saja ya, sesuai teman-teman yang rapi gimana ya. Kalau ini saya cukup seperti ini, dan jangan lupa kita kasih isolasi ya, biar tidak kesetrum ya teman-teman. Jadi di bagian ini yang terlihat kabelnya ini kita solasi ya. Nah seperti ini. Oke, ini sudah tertutup semua ya, yang mengakibatkan kita kesetrum. Nah setelah ini kita coba teman-teman, dan perhatikan lampunya, lampu indikator dari stop kontaknya. Oke, saya mau hubungkan ke listrik. Oke ya teman-teman, terlihat lampunya menyala ya. Dan ini biar lebih jelas, saya pakai lampu arus 220 volt ya, biar lebih jelas. Oke, ini menyala ya teman-teman. Nah di sini saya mau konsletkan teman-teman, jadi stop kontak ini mau saya konsletkan dengan kabel ini ya, yang ada capit buayanya merah dan hitam ya. Oke, ini belum saya konsletkan ya teman-teman. Nah ini saya hubungkan, nah seperti ini ya, ini saya hubungkan singkat ya. Oke sekarang saya coba lagi, saya tancapkan kembali. Oke, perhatikan teman-teman. Oke, lampu mati ya, tapi listrik tidak ceklek ya teman-teman. Nah ini menyala lagi ya. Oke, saya coba lagi. Perhatikan, oke ya, ini lampu padam tapi tidak ceklek ya teman-teman. Jadi ini stop kontak anti ceklek ya teman-teman jadinya. Oke ya teman-teman, mantap sekali dengan alat-alat bekas lampu dan bekas lainnya ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.